Apa itu Easter egg? Berikut adalah pembahasannya. Halo guys, kembali lagi dengan gue di sini di channel Dani Razor. Di video kali ini gue akan membahas putri game lagi, dan di video kali ini kita akan membahas apa itu Easter egg dalam sebuah game. Easter egg, kalau kita translate di Google Translate ya, adalah telur Paskah. Itu kalau secara bahasa, tapi kalau dalam sebuah game itu berbeda, gak ada hubungannya dengan telur apapun. Mau itu telur ayam, telur bebek, telur asin, ataupun telur pria. What? What the fuck? Apalagi hubungan telur yang karena gak selamanya selingkuh itu indah. Tak selamanya selingkuh itu indah. Berarti ya, video ini terkategori video nyeleneh. Oke, cukup untuk opening gak jelasnya. Mari kita doakan para viewers yang mendapatkan jodohnya setelah menonton video ini. Maksud gue, mari kita kembali ke pembahasan utama kita. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan follow juga gue di sini. Oke, awal mula Easter egg pada video game adalah di tahun 1979 oleh salah satu perancang game yaitu Warren Robinet pada gamenya yang berjudul Adventure. Waduh, Adventure ya, sama kayak genrenya Adventure juga. Aduh, agak bingung ya. Jika kita search di Google ya, game adventure itu gak ada ya teman-teman, malah keluar game lain. Ya kayaknya udah yang terlupakan gitu gamenya. Jadi apa sih arti Easter egg pada game? Easter egg yang ada di game adalah pesan tersembunyi atau lelucon yang sengaja diselipkan oleh para developer dalam gamenya. Easter egg pada games juga beragam bentuknya guys. Contohnya Easter egg di GTA San Andreas, yang dimana kalau kita ke San Fierro, tempatnya di Grand Bridge atau Jembatan Merah, Easter egg ini emang agak lucu nih guys, atau unik. Karena seperti yang kita tahu, para pemburu Easter egg pasti akan terus mencari Easter egg yang lain pada game yang dia mainkan. Contohnya di game Rockstar yang satu ini, yaitu GTA San Andreas. Jadi si Rockstar sengaja menaruh papan yang di atas jembatan Grand Bridge yang bertuliskan "There are no Easter egg up here, go away." Yang berarti, di atas sini tuh nggak ada Easter egg, pergi sana. Nggak ada Easter egg. Padahal itu Easter egg. Hehe, Rockstar ngelawak. Dan masih ada juga Easter egg yang lain seperti Paltor di Just Cause 3, Crash Bandicoot di Uncharted 4, Truck Escape di game Hitman, Megalodon di Battlefield 4, main game Atari di Call of Duty Black Ops 2, dan Easter egg horror di GTA 5 yaitu hantu di Gunung Montchilliard atau mobil berjalan sendiri di GTA San Andreas. Yang jelas, di samping itu semua hanyalah keisengan sang developer mungkin lagi gabut ya, atau untuk lelucon yang membuat game itu semakin menarik. Ya, oke guys, segitu untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan follow juga gue di sini. And last, and see you the next video. Bye bye. I know.
that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket.